Hi, welcome to my channel. Bikin sambal bawang yang lagi viral yuk. Pertama, iris-iris cabai rawit. Di sini aku tambahkan beberapa cabai rawit setan agar rasanya lebih pedas. Selanjutnya, iris beberapa daun bawang segar. Kemudian kupas bawang merah dan cuci sampai bersih. Jadi bahan intinya hanya ada 3 ya, bawang merah, daun bawang, dan cabai rawit. Langsung ke proses pembuatannya yuk. Pertama, masukkan bawang merahnya, kemudian ditumis sampai sedikit layu. Setelah agak layu seperti ini, selanjutnya masukkan irisan cabai rawit. Dimasak lagi dan diaduk-aduk sampai cabai dan bawangnya menjadi layu. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian diaduk-aduk agar rasanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan irisan daun bawang. Pastikan daun bawang masuk paling terakhir ya, karena daun bawang cepat layu. Nah, jika sudah matang seperti ini, matikan api dan angkat dari kompor. Ini aromanya sedap banget. Dan tampilannya sangat menggugah selera. Kita coba rasanya yuk. Aku makan sambal bawangnya pakai nasi putih hangat dan cumi goreng tepung, serta pakai lalapan daun selada. Kita makan pakai tangan aja ya teman-teman, sudah cuci bersih kok. Ini benar-benar enak banget. Sangat harus kalian coba di rumah. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman.